Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel aku Sauri. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk merangkum atau merekap kata-kata di YouTube ini ya. Kita tak perlu mengetikkan lagi, kita tinggal mentranskrip atau merekap di baik nanti kita copy ke Word atau ke file yang lain terserah. Nah, caranya sangat mudah sih teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, oke teman-teman, cara untuk merekap kata-kata di YouTube atau video di YouTube ini, kita rekap katanya, kita rangkum tanpa harus kita mengetik ya. Tinggal nanti kita copy saja. Cara sangat mudah. Yang pertama kita klik tiga ini, kita klik bagikan ya, pilih bagikan di sini. Nah, di sini bisa kita blok cara seperti ini, atau kita langsung klik salin. Di sampingnya ada salin tuh teman-teman ya. Kita salin linknya, kemudian teman-teman masuk ke sini teman-teman ya, ini untuk merekapnya. Jadi linknya atau alamatnya ini teman-teman, tinggal teman-teman masuk ke sini saja. Nah, di samping sini ada pilihan, pilih yang ini aja yang di samping ini, tapi dan bahasa untuk merekapnya, pilih yang terserah teman-teman sih, ada pilihan bahasa Indonesia juga. Silakan tinggal teman-teman nanti pastekan linknya di sini, import, tempel di sini teman-teman, klik paste, control V, kemudian klik transkrip. Nah, dia akan otomatis mentranskrip. Kita lihat di bawah. Nah, di sini teman-teman. Ini transkrip kata-kata yang ada di video tadi. Tinggal kita salin transkrip saja atau tekan control F. Nah, tinggal kita copykan ke Word atau ke Notepad juga bisa. Silakan teman-teman mau copykan kemana saja. Tinggal kita ke Word kemudian control V di sini. Maka di sini transkrip dari video atau kata-kata di video tadi sudah akan muncul otomatis dan tidak perlu ngetik lagi teman-teman, sangat mudah kan. Oke, semoga bermanfaat. Bagi yang baru ketemu dengan channel ini, silahkan klik subscribe dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan saat saya upload video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.